PT Pupuk Kalimantan Timur pada 2 Mei 2019 lalu menggelar pelatihan menulis berita bagi staf account eksekutif atau AE dan asisten account eksekutif AAE Pupuk Kaltim di wilayah Bali, bertempat di kantor perwakilan Pupuk Kaltim Bali. Pelatihan menulis berita di wilayah Bali ini dibuka langsung oleh staf Direktorat SDM dan Umum Pupuk Kaltim Sunaryo Broto yang sekaligus menyampaikan materi terkait penulisan berita. Dikatakan Sunaryo Broto, pelatihan menulis berita ini digelar dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi para karyawan dalam menyampaikan sebuah laporan pekerjaan dalam bentuk berita atau live report untuk kemudian dipublikasikan di berbagai media internal Pupuk Kaltim bahkan media massa. Menurutnya selama ini berbagai kegiatan yang digelar oleh kantor perwakilan kurang terpublikasi dengan baik, sehingga melalui kegiatan ini diharapkan ke depan dapat menumbuhkan kesadaran para karyawan di kantor perwakilan untuk membuat berita terkait berbagai kegiatan yang digelar untuk kemudian dipublikasikan. Lebih lanjut, pria yang juga berprofesi sebagai seorang penulis buku dan kerap menulis artikel berita di berbagai media cetak ini mengatakan bahwa kemampuan karyawan khususnya di kantor perwakilan dalam menyampaikan sebuah laporan pekerjaan perlu terus dilatih agar bisa menyesuaikan dengan perkembangan kemajuan teknologi informasi. Dirkom itu ingin kegiatan dari KPP-KPP itu orang Pupuk Kaltim tahu. Orang KPP itu sudah melakukan banyak kegiatan tapi nggak terpublikasikan, melatih menulis terhadap para staf AAE supaya dia bisa melaporkan apa yang dikerjakan. Kalau nanti tulisannya bagus yang menarik, nanti bisa dibuat di media Pupuk Kaltim aktif dan bisa dibaca orang Pupuk Kaltim semua tahu. Jadi ini yang terpublikasikan kegiatan yang dilakukan. Pelatihan menulis berita ini pun disambut antusias oleh staf account eksekutif Pupuk Kaltim wilayah Bali, Yohanes Mukri. Menurutnya pelatihan ini sangat menunjang kinerja dirinya beserta rekan-rekan di KP Bali. Dalam menyampaikan informasi ke kantor pusat hingga masyarakat Bali dan sekitarnya mengenai berbagai kegiatan yang digelar oleh KP Bali. Hal senada juga turut disampaikan oleh staf asisten account eksekutif Pupuk Kaltim wilayah Bali, Hendra, yang mengaku pelatihan menulis berita ini sangat bermanfaat dan membantu dirinya dalam menunjang tugas sebagai seorang asisten. Mengingat menurutnya seorang asisten dituntut untuk selalu membuat laporan terkait berbagai kegiatan yang dilakukan, sehingga dasar-dasar hingga teknik menulis berita sangat dibutuhkan dirinya. Jadi sekali untuk kegiatan ini sungguh sangat menunjang sekali kegiatan di KP, terutama KP Bali, karena selama ini kalau di daerah seperti kami ini terkadang ingin menyampaikan informasi baik kegiatan di KP ke pusat itu kita agak terputus dengan kepelatihan kehumasan. Dan juga pelatihan penulisan itu sungguh-sungguh sangat membantu untuk KP Bali keseluruhan staf karena juga punya kewajiban menulis. Saya juga berharap akan meningkatkan kinerja teman-teman yang di sini lebih Bali. Kemudian tentang kehumasan, karena kami seringkali bertemu dengan customer, baik itu buyer kita sampai ke end user, juga dengan kedinasan maupun tamu-tamu yang lain, sungguh sangat bermanfaat sekali. Menurut saya sih udah bagus ya, soalnya kan untuk biar kita juga sebagai asisten kan biar tahu gimana sih sistematis seperti untuk menulis seperti itu kan, karena kita juga perlu untuk membuat laporan setiap kegiatan kita berlangsung, kita juga perlu. Nah itu gimana sistematis buat kita menulis yang baik dan benar kan? Baiklah, intinya buat kita semua nanti untuk menjalani tugas kita di lapangan berarti bermanfaat banget ya? Bermanfaat banget ya. Usai mendengarkan pemaparan materi, para karyawan AE dan AAE Pupuk Kaltim wilayah Bali ini langsung diuji untuk menulis berita kegiatan atau berita laporan pekerjaan di lapangan. Sari Yuli mewartakan.